Terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi kita lanjutkan dengan kabar seputar olahraga, di mana meskipun merupakan cabang olahraga baru terbentuk di Kabupaten Sintang, namun torehan prestasi para pemain hoki yang tergabung dalam Federasi Hoki Sintang cukup membanggakan. Sejumlah prestasi diukir para pemain hoki dari Kabupaten Sintang pada beberapa turnamen tingkat kabupaten di Pontianak baru-baru ini. Pada beberapa kejuaraan, atlet hoki Sintang berhasil menyabet 4 piala pada kejuaraan Provinsi se-Kalimantan Barat yang berlangsung di kota Pontianak pada tanggal 29 November hingga 8 Desember 2021. Saat kejuaraan ini diikuti tim putra dan putri pada nomor field dan indoor dan berhasil merebut 4 piala, masing-masing medali perak nomor indoor putri, medali perak nomor field putri, kemudian best player putri atas nama Winda, selanjutnya best goal keeper atas nama Alganis Indri. Ketua Federasi Hoki Kabupaten Sintang, Kartika Meliana Yaswin, selama mengikuti berbagai turnamen tersebut, para kaum milenial pemain hoki ini mengeluarkan biaya sendiri dan minim bantuan pihak lainnya. Ia mengharapkan ke depan adanya support dari pemerintah Kabupaten Sintang maupun KONI Kabupaten Sintang, mengingat cabur baru ini akan berlaga. Sudah mengikuti kejuaraan provinsi yang mana kami membawa pulang dan memborong 4 piala, yang mana dapatkan perak, 2 perak, dan best player, serta best player dan best pencetak gol. Jadi kami harapkan walaupun hoki merupakan cabur baru, semoga saja menjadi perhatian kami. Karena apa? Karena ada pesta besar khususnya untuk olahraga yang mana akan dilaksanakan tahun depan, yaitu Porprov di Pontianak. Sebuah cabang olahraga jika kepengurusan diisi orang-orang yang sangat paham dan hobi dengan olahraga tersebut, maka niscaya akan mampu menorehkan prestasi yang gemilang dan membawa nama daerahnya di berbagai kancah olahraga.